Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Apa Urban. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi tips cara merawat bunga mawar yang baru dibeli dari toko tanaman. Ketika saya membeli mawar ini, bunganya masih kuncup semua. Saat itu warna kuncupnya merah seperti ini. Padahal pedagangnya sudah bilang bahwa ini floribunda berwarna pink. Satu minggu setelah tanam, daun-daun bagian bawah berwarna kuning. Kemudian saya memangkas daun-daun yang kuning itu. Sepertinya daun-daun menguning karena stres setelah pindah tanam. Dan akar sedang beradaptasi dengan media tanam yang baru. Proses ini membantu pertumbuhan tunas baru. Untuk proses penyiraman, saya menyiramnya tidak setiap hari. Saya menyesuaikan dengan kondisi kelembaban tanah. Di minggu kedua, bunganya sudah bermekaran dan berwarna pink. Saya mencabut gulma-gulma yang tumbuh di dalam polybag. Setiap satu minggu sekali, saya menyiramnya dengan air cucian beras. Bunga yang sudah tua berwarna lebih gelap dan mudah rontok. Saya akan membiarkan bunga yang tua ini sampai dia kering dan layu. Saya ingin mengetahui perkembangan bunga ini dari mulai kuncup sampai dia kering dan layu. Demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.